Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen. Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Leo Koce. Berapakah gaji per bulan dan per tahunnya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Leo Koce. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 780 video dan pengguna atau subscriber mencapai 1,85 juta. Terus untuk tampilan video mencapai 359.790.253. Untuk negara Indonesia, jenis saluran permainan. Pengguna ini dibuat pada 14 Maret 2015. Terus kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Untuk nilai subscribernya yaitu B dan peringkat subscribernya mencapai 95.895 dan untuk peringkat pengguna atau subscriber mencapai 1.113 dan untuk peringkat penayangan video mencapai 31.277 dan untuk peringkat negara ke 378 terus untuk peringkat hiburan ke 601. Lanjut kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia perubahan harian mingguan subscribernya. Untuk harian subscribernya bertambah 334 subscriber dan mingguan bertambah 2330 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yang terendah yaitu $38 dan yang terbesarnya $605. Sedangkan satu minggunya yang terendah itu $265 dan yang terbesarnya $4200. Lanjut kita lihat taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Oke, ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama 1 bulannya yang terendah itu $1.100 dan yang terbesarnya $18.100. Sedangkan taksiran penghasilan selama 1 tahunnya yang terendah itu $13.600 dan yang terbesarnya $217.700. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu $1.100 jika dirupiahkan menjadi Rp17.255.700. Sedangkan taksiran penghasilan selama 1 tahunnya yang terendah itu $13.600 jika dirupiahkan menjadi Rp213.343.200. Oke, inilah data taksiran penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Leo Koce tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTubers pemula. See you, bye-bye.